Pemirsa, hari kedua Lebaran sejumlah tempat wisata di Jakarta diserbu warga, termasuk di lokasi wisata Ancol di Jakarta Utara. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita sudah bergabung dengan Nuke Azwita di sana. Nuke, bagaimana kondisi wisata Ancol di hari kedua Lebaran ini? Ya, Anissa dan juga pemirsa, dapat kami laporkan saat ini saya sedang berada di Pantai Indah Ancol, Jakarta Utara. Ya, seperti Anda bisa lihat di kondisi di belakang saya memang sudah padat dikunjungi oleh para pengunjung yang ingin berlibur bersama keluarga maupun kerabat dekat. Ya, memang hari Lebaran atau hari Raya Idul Fitri biasanya digunakan sebagai momen untuk silaturahmi bersama keluarga. Tidak luput juga untuk berpariwisata bersama, dan untuk warga ibu kota, kemungkinan yang mereka tidak pergi mudik, biasanya mereka mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta. Seperti di Ancol ini, di Pantai Indah, dari pagi sejak pukul 7 pagi tadi hingga saat ini, Pantai Indah Ancol memang sudah dipadati oleh ribuan pengunjung, baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta. Dan untuk para pengunjung yang ingin berenang atau mengajak anak-anaknya berenang di Pantai Indah ini, di Pantai Indah Ancol sudah menyiapkan penyewaan ban berenang dengan harga sekitar Rp15.000 untuk sekali sewa dengan waktu yang tidak ditentukan. Dan untuk bagi para orang tua, memang petugas keamanan di Pantai Indah Ancol sering berkali-kali mengingatkan untuk orang tua menjaga anak-anaknya berenang hingga atau agar tidak sampai ke tengah lautan. Dan untuk Anda yang mungkin nantinya akan datang ke sini, juga dihimbau oleh para pihak keamanan agar tidak membuang sampah sembarangan, karena memang untuk saat ini pihak Pantai Indah Ancol sudah menyiapkan para petugas-petugas yang keliling setiap saat untuk memberitahukan bahwa para pengunjung tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sembarangan. Untuk harga tiket masuk sendiri, bagi motor seharga Rp15.000 sampai Rp20.000, sedangkan untuk mobil seharga Rp25.000. Dari Jakarta, mungkin saat ini yang dapat kami informasikan dari Pantai Indah Ancol. Kembali ke Anda, Anissa, di studio. Baik. Baik, terima kasih Nuke Azwita melaporkan langsung dari Ancol.